nafsu itu kan sombong, terona di atas melolong. Jadi terkadang mbak Aban itu kutu ala benda ke ajakan nafsu kada terlalu paling hebat, terlalu muljakin orang, terlebih orang yang kutu aki, Masya Allah, tabarakallah, benda sebagainya. Inna ahlas syaba' inna ahlas syiba'i fid dunya hum ahlul ju'i ghadan fil akhirah. Sa'ungku napasera ahli kenyang, dunia eh dalam tunya, hum panikatining ahli kakenyangan, ahlul ju'i panika ahli kalaparan, ghadan pagi fil akhirati akhirat, bisa syiba bisa syaba, akala hatta syaba atau syiba syaba, kata telana harkat syaba biasanya kita baca syiba, pada bisa syibaun syabaun. Inna ahlas syaba'i fid dunya hum ahlul ju'i ghadan fil akhir. Tinggal mati. Tinggal. Ada buah kena gantung. Penyebutan kata ghadan, penyebutan leku kan makna ghadan leku. Isyaratun ila qurbil amri wa dunuhi. Kudunul maun menunjukkan tak lama parah. Jadi prinsipnya kan dari kejepun bahasa Arab, kullu ma huwa atin qaribun, sesuatu sepekal datang nika semak. 10 tahun lagi kita jauh nuyon pan ele berarti bertemu lah dapat. Wa kullu ma huwa madin ba'idun, selebat nika cuh beri Allah jauh tak ning le berarti boleh, tak kira tetap mau boleh. Tak kira. Madin mun. Gimana kana kiamat pak? Sedang para sedang. Inna awthaqa ural islami an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Saung kunna pona pa paling sekena talena Islam an tuhibba fillah, padika kutu senang sampian karena Allah, wa tubghida ben pekel sampian fillah karena Allah. Paling kuat ikatan dalam Islam senang ke orang karena Allah, muntak senang karena Allah. Senang karena Allah, orang yang pelak ngajakan amutlah, orang yang pelak ketekanku ibadah, orang yang pelak makai ngandek ke apa. Akhirnya kok senang kesimpulan karena abadik motivasi, maka karena Allah. Beci karena orang yang kata ahli maksiat benazma. Beci karena Allah ni kalau beci kezat, tadi beci kekelakon. Anda beci kekelakon, otomatis dia ada orang ni kasi terlalu keluar dari kelakuan, mana masuk dalam bubu villa, mana yang kecintai. Tentu pun ni dibahas dalam fikih tentang ukuran kadarnya. Mun masemak tanoro, ya tak boleh masemak. Engkau becik kan becik kekelakon nak ke engkau orang akan tak usah becik iya kan mun bena polong benji ya tanoro al mar'u ma'a khalidihi orang kata yunzur al mar'u apa ki orang kan itu banyak tanoro kalaban kancan as-sahibu sahib kancan ya anarik sengkaan leburan ala jalan dan lencen kencang mutlak senang dia gitu man iya tak sekepin orang benda kencang mutlak ni kalau ikan senang ibi kancan anapa orang kan nang ketibi beda beda orang ni kan akanlah senang arbarengan tapi yang bidak ke kancan tapi mutlak benda semacam semacam inna awlan nasi billahi man bada'ahumum bisalam. Saungkun apa syarat paling utama na banyak banyak sabillahi kalabun Allah man panik orang beda asyangabiti pasir man hum dak kakapi orang bisalami kalaban salam. Ngolok salam ni ke bender hukuma sunnat dan lamba jawab salam hukuma wajib tapi jawab salam ke lebih raja kejaran nah lebih semak lebih keratu ke Allah karena dia seabek ta orang lain kaku nyambi dekat oleh kenjaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab salam oleh kenjaran tapi saya seperti sebab oleh syukur salam. Aulan nas billah man bada'ahum bis salam. Inna aulan nas bi yawmal qiyamati aktsuruhum alayya salat. Saum kunna pasira paling utama na banyak-banyak manusia bi kalaban sengkok yawmal qiyamati hari kiamat. Aula la falah. Napa maksud aula? Paling sembah kedudukna sarang anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Termasuk maknanya wa ahaqquhum bi syafaati, lebih berhak aku dengan oleh syafaat. Aktsarhum panika paling banyakan kapi ka di seengki enas alai yang sekok solatan dari arah-arah mau solat. Sepaling banyak mau solawat. Karena terbunuh ulama kathratus solati ala nabi alamatun ala sidqil mahabbah. Cinta aku ban engki berarti banyak mau solawat. Kalau kita cinta tak banyak solawat, maka ni kalau ya dulu tak ada tanda-tanda nak sidqul mahabbah. Ada tanda-tanda. Inna awwala ma yujaza bil mu'minu ba'da mautihi ay yufara li jami'i man tabi'a janazatan. Ini ke fadilah azim. Orang yang saya jenazah pas orang yang saya tolak jenazah ini kering bagus. Lesba lesa baki. Orang yang saya nolak jenazah ini saya pentai ke Allah sepura kita sana ya Allah pun tak. Yang benar kiai ulama ustaz saya orang bagus. Hadir aku nolak jenazah ini dekat kuburan.